Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alva Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial simple tentang IKEA teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk melihat UI di akun ID IKEA kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi IKEA-nya. Nah, silakan buka aplikasi IKEA-nya dan kalian itu sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari IKEA, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di situ ada menu saya. Ini bisa kalian klik aja, teman-teman ya. Nah, silakan login atau sudah masuk ke akun kalian, kalian bisa langsung aja klik di sini teman-teman ya, di bagian akun kalian, atau kalian bisa masuk aja ke bagian pengaturan. Nah, kalian pilih aja pengaturan. Nah, setelah itu kalian pilih aja di bagian akun dan keamanan. Nah, di bagian akun dan keamanan ini ada profil teman-teman ya. Nah, ini ada profil kalian, bisa kalian klik aja. Nah, di bagian bawah ini bisa kalian lihat ada akun ID kalian ya. Nah, ini adalah akun ID saya, dan kalian tiap ID atau tiap akun itu berbeda-beda teman-teman ya untuk ID-nya ya. Nah, jadi kalian bisa lihat aja sendiri untuk ID akun IG kalian. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Boom, 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 boom.